Apa itu jenama? Jenama ialah identiti. Jenama ialah amanah. Jenama merangkumi segalanya. Kita pasti mahukan pelanggan ingat akan jenama kita. Tapi bukan dengan persepsi yang salah. Jenama kita sepatutnya kekal selamanya dan bukannya pembungkusan kita. Jadi, apakah cara untuk jenama kita boleh diingati sebagai sebahagian daripada penyelesaian terpenting untuk masalah yang kritikal? Langkah 1. Kenali masalahnya. Sisa plastik adalah salah satu masalah terbesar di serata bumi dan ia semakin bertambah besar. Masalah plastik bukan hanya menjijikkan, tetapi ia juga semakin meningkatkan kos. Langkah 2. Kenali ruang di mana jenama kita boleh memainkan peranan. Kini, pembungkusan merupakan punca utama lambakan plastik sampah di serata dunia kerana kebanyakan pembungkusan plastik dihasilkan untuk sekali guna, seketika dan kemudian dibuang. Ini mengakibatkan berjuta-juta tan lambakan plastik sampah terhasil setiap tahun, seumpama 73,000 ekor ikan paus biru yang bermandiri di lautan setiap tahun. Ini kerana sistem pengumpulan dan rawatan kita tidak dapat menampung jumlah sampah yang terhasil. Kadar kutipan sampah sebenar di negara yang berpendapatan rendah lazimnya kurang 50% dan 93% daripada kadar tersebut dibuang terus ke persekitaran. Langkah 3, kenali cara mendorong jenama ke arah perubahan. Kita dapat membantu mengubah sistem pengurusan plastik dari ekonomi linear ke ekonomi kitaran dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menghadkan penggunaan plastik mengikut keperluan, beralih kepada pengguna sumber plastik yang lestari dan meningkatkan pemulihan plastik. Tapi kita tidak mampu melakukannya seorang diri. Oleh itu, kita perlu berganding bahu melalui inisiatif tanggungjawab pengeluar lanjutan atau EPR. Dalam sistem EPR, kerajaan akan memantau organisasi tanggungjawab pengeluar yang ditugaskan untuk merangka, membangunkan dan menguruskan sistem ini dan bertanggungjawab untuk mengumpul semula plastik sampah dari pengguna mewakili pelbagai bidang perniagaan. Untuk menjayakan sistem ini, semua pengeluar perlu menyumbang dan melabur dalam sistem EPR dengan mengurangkan penggunaan plastik yang tidak diperlukan dan berkongsi maklumat tentang plastik yang digunakan dengan memikul tanggungjawab dari fasa reka bentuk sehingga fasa akhir hayat produk. Dan yang paling penting, menyokong sistem EPR dan bekerjasama dengan kerajaan dan rakan strategik lain untuk meningkatkan sistem pengurusan sisa dan kesedaran pengguna. Kita mampu menjadikan jenama kita sebahagian daripada komponen penyelesaian yang terbaik kerana jenama kita patut kekal selamanya dan bukanlah bungkusan plastik.